Atta Halilintar dan Aurel kompak bergaya mamba sampai ke Vespa saat Sun Mori. Pasangan muda Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah memanfaatkan minggu pagi dengan Sun Mori. Sun Mori atau Sunday Morning Ride memang kerap Atta Halilintar lakukan bersama teman-temannya sesama pecinta Vespa. Lewat Instagram @attahalilintar, Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022, YouTuber itu membagikan 5 potretnya menaiki Vespa bersama Aurel. Dibonceng suaminya, Aurel Hermansyah tampak romantis memeluk erat pinggang Atta. Keduanya juga serasi mengenakan pakaian serba hitam atau yang sempat disebut dengan gaya mamba. Outfit Atta dan Aurel saat menikmati udara Jakarta di pagi hari itu tampak sederhana. Atta tampak mengenakan training hitam bergaris putih di sisi kanan dan kiri. Ia juga mengenakan kaos panjang hitam yang dilengkapi dengan jaket tanpa lengan berwarna senada. Bahkan Atta tak mau kurang mamba, ia juga memakai helm bermotif polkadot hitam putih sebagai pelindung kepala. Atta pun melengkapi tampilannya dengan kacamata hitam dan sepatu berwarna coklat. Style cewek mamba kali ini tampak melekat juga di tubuh Aurel Hermansyah. Duduk di belakang suaminya, Aurel tampak tersenyum lebar saat dipotret di jalan. Penyanyi 24 tahun itu mengenakan kaos panjang hitam yang nampak serupa dengan milik Atta. Aurel juga mengenakan celana hitam panjang serta kerudung warna abu-abu gelap. Tak kalah berbeda dengan Atta, Aurel juga mengenakan helm polkadot dengan warna hitam dan merah. Mama Amena itu tampak melengkapi tampilannya dengan sneakers hitam putih. Aurel juga mengenakan kacamata warna kuning yang menambah gaya kasualnya bermotoran. Diketahui sebagai pecinta barang branded khususnya tas dari brand ternama Hermes, Aurel tak lupa membawa tas kecil.